Oke, teman-teman CNC Gitar, selamat datang di channel tutorial CNC Gitar. Kayaknya udah lama ya, harus milah-milah video, konten, kesibukan. Jadi sekarang kita lanjutkan di tutorial CNC Gitar Baca Not Balok part yang ke-11. Ya. Bagi yang belum mengikuti, silakan diikuti dari part ke-1. Jadi nggak mungkin nggak ngerti kalau ngikutinya dari part ke-1, karena saya jelasinnya detail dan pelan-pelan ya, dari part 1. Buat yang mau belajar not balok tapi belum ada gurunya, belum bisa les, belum ada guru dan pembimbing, bisa diikutin channel ini dari awal, dari part ke-1 ya. Sekarang kita ke part 11. Terakhir di part 10 itu saya ajarkan melatih dari jayagiri, cara baca notnya. Melatih dari jayagiri ya. Masih di tangan ada C mayor. Nah, sekarang saya juga masih di tangan ada C mayor, tapi beda sukat. Sekarang kita main di 6/8 ya. Di sukat 6/8 dan sudah mulai lagu. Yang kemarin-kemarin kan masih etude-etude. Kalau yang melatih dari jayagiri itu udah lagu ya. Ini juga udah lagu. Judulnya Nocturne. Nocturne dari C Hense. Hense, bacanya Hense apa Hense? C Hense. Oke, kita mulai. Silakan diikutin. Ya, mari kita mulai. Nocturne C Hense. Temponya andantino. Andantino itu di atasnya andante. Andante itu adalah tempo seperti orang berjalan. Kalau andantino seperti orang berjalan tapi agak jalannya agak lebih cepat sedikit. Ya, oke. Okay? Nah, sekarang 6/8. 6/8 ini birama. Iramanya ya, iramanya 6/8. Jadi dalam satu birama ada 6 ketukan, yang nilai notnya 1/8. Not 1/8 itu adalah not yang benderanya 1. Jadi, not yang benderanya 1 nanti ada 6 gitu ya, dihitung sebagai 1 ketuk not 1/8. Yuk, mari mulai. Pertama ada nada E dan C ya. Karena sejajar di petiknya bareng. Terus G, C, E. G, A, ke, G, G sama D, G, B, F, G, B, G sama F, G, B, D, F, B. Nah, itu B ya. Not yang ada garis bantunya itu ada nada B, pakai jari 4, jari kelingking. Terus geser ke A ya, geser ke A. A, bassnya di C, itu ya. Bassnya di C gini jadinya 1 sama 4 ya, 1 sama 4. Nah, terus habis itu ada nada G. Nah, karena G-nya dia diminta di senar 4 itu. Jadi yang angka yang ada lingkarannya itu menunjukkan nomor senar. Jadi kalau ada 5 dilingkari, oh maksudnya nada C-nya di senar 5, di sini. Terus itu ada nada G, ada angka 4, dilingkari mintanya G di senar 4, berarti di sini. Ya, sama dengan senar 3. Nah, ini pakai jari 2 nekennya ya, pakai jari tengah. Terus C-nya di bawahnya. Terus geser ke sini. G sama E ya. G sama E. Dari depan ya, pelan-pelan. Ini A, D sama G, G, B, F, G, B, G sama F, G, B, D. Ini pakai linking ya. F lagi. B pakai jari kelingking, jari 4. Geser mundur ke kiri. Ini. Sini. Mundur lagi.
ya, oke. Okay. Lanjut berikutnya. E sama A. Bareng E sama A bareng. G. Itu cheese ya. C dikasih tanda crash jadi cheese. Sini. Bukan di sini ya, ini kan C, ini cheese. E. G. Jari duanya geser di bass di sini. Nah, itu B, ada molnya di sebelah kirinya, artinya B-nya turun setengah. B, mol, bass, ya, dibaca bass. Jadi, terus ke A sama D. Ya, A sama D. F, F jadi senar 2 ya. F, ini D. Ini A. Nah ini A, jari tiganya geser ke F D. Nah gitu. Jadi saya ulang dua birama sebelumnya ya. Sini A F D A F D G sama E. G, C, G sama F, ya, senar 1 sama 6, A, B, C sama C, G, E, C, tanda diam, diberhentiin, nah, gitu. Itu ada tanda repeat, diulang lagi dari depan. Terus kembali dari awal lagi, nggak usah diulang ya, nanti tinggal di repeat aja videonya. Persis dari depan lagi sampai sini tadi. Sekarang lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah A sama E. A sama E, A, C, E, A, G, G sama D. Bareng ya, senar 1 sama 4. Terus A, A, D, sama E. E sama E ya. Terus berikutnya gis. Ya, G, G naik setengah ya, G crash, G gis. B. Nah, ini kalau udah ngikutin dari part 1 sampai berapa ya? Sekitar 4 kayaknya ya. Sekitar 4. Ini nada-nada yang di senar, nada-nada yang di fret 1, 2, 3 ini harusnya sudah hafal. Jadi enggak kebingungan harusnya. Mungkin nanti yang bingungnya mungkin masih di nada yang dimulai di fret 6, 7 gitu ya. Atau yang harus baca chord yang dipetik bareng. Nah, itu nanti baru. Tapi kalau yang udah ngikutin, tinggal dibaca sambil dibaca di bawah. Ada partiturnya, diikutin aja. Baca sendiri. Partiturnya dibaca sendiri sambil dicocokkan dengan yang saya mainkan betul atau enggak gitu ya. Kalau yang udah bingung aja baru di dengerin instruksi saya gitu ya. Yuk, saya mulai tadi dari sini ya. Sini ya. Sorry. A, D, E sama E. Gis. B. Ini berikutnya A sama D, C, B, A, E, C. Nah, itu ada garis legato. Tadi juga ada garis legato ya, di sebelum repeat tadi. Garis legato itu adalah untuk memperpanjang atau mensustain nadanya. Jadi, nada yang di legato, yang di nada yang kedua, kalau dia sejajar, maksudnya sama nadanya, berarti nada yang kedua itu nggak dibunyikan lagi. Ya, nada yang kedua nggak dibunyikan lagi kayak ini ya. Nah itu kan ada bassnya lagi. Nah, ini bassnya nggak usah dipetik lagi. Nah gitu. Terus E sama E, G, cheese, E, bass lagi ya. Bass A, D sama G, A, D.
nggak bingung ya. Kalau bingung atau kecepatan silakan nanti tulis-tulis di kolom komentar ya. Berikutnya ada chord itu ya. Nah, itu ada 4 nada yang ditulis sejajar, berarti itu dia dibunyikan bersamaan. Nada pertama, yang atas E, yang bawahnya B, bawahnya lagi G, bawahnya lagi E. Nah, akord E, E mayor ya. Jadi dipetik bareng. Nah, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Bareng, terus D, C, itu B, B, G, E, ya bareng juga. A sama A, E, C, A, bass A ya. Itu yang A yang di atasnya nggak dipetik lagi. Kenapa? Karena legato. Jadi not, bunyinya minta dari nada sebelumnya. Jadi nada sebelumnya bunyinya harus diperpanjang satu ketuk. Dua ketuk ya. Jadi tam 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 tu dua. Jadi nada ininya ini nggak dipetik lagi. Ulang lagi ya. 2 pas E. Nah, terus ke A. Itu A C E ya. Nah, itu ketukan ke 1, ke 2, ke 3. Ke 1, ke 2, ke 3 atau 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oke, berikutnya B. G sama D. G sama D-nya bareng ya, karena ditulis sejajar ya, satu tangkai. Nah, itu terus berikutnya. Ini nggak terlalu susah kok lagunya. F, G sama B ya. F, G sama B. D, F, B, G. Ya, bass-nya 4. 1, 2, 3. Terus bass-nya C. Itu A C E, akord A minor, bassnya C, akordnya A minor, bassnya C ya. Tam. Nah, itu 2 ke 4 6. Terus berikutnya A, A minor juga, tapi jarinya diganti 1 3 bukan 1 2 ya, 1 3. E-nya di sini, jari duanya. Berikutnya D. Los 1 sama 2 ya, E sama B. Terus ini G sama B ya. Terus A sama C. Geser itu kan di crash, dua-duanya di crash, berarti naik setengah semua kan. Ya udah geser aja semua. Nah, ini. Berarti G sama Ice. Terus berikutnya geser lagi D sama B. Nah. Jadi D, A minor. Terus berikutnya D7. Ya. D7 isinya A, C, Fis. Ini chord-nya. Terus berikutnya ke G ini. Nah, 1 2 3 6. Nadanya G. G, B, G, G. Terus berikutnya B, D, F. F-nya dibuka deh itu ya. Karena sebelumnya kan habis D7 ya. Ada nada Fis ya di sini. Jadi dia mengingatkan aja kalau F-nya kembali ke F, bukan ke Fis lagi. Jadi saya ulang dari sini. Ada tulisan rit, artinya kepanjangan dari ritardando. Ritardando itu adalah memperlambat kecepatannya sedikit demi sedikit ya. Jadi direm kayak orang naik mobil direm. Nah, terus abis itu ada tulisan DC di bawahnya ya, kepanjangan dari da capo. Da capo berarti kembali ke awal ya, kembali ke awal, ke tema tadi yang
balikin ya. Nah, setelah itu kan ada tulisan tu koda. Tu koda. Berarti kita cari kodanya. Oh, simbol koda yang seperti huruf O dikasih tanda plus itu ya. Jadi setelah itu tulisan tu koda, langsung ke bawah. Itu nada C, A, F. Ya, dipetik 3 kali. Berikutnya ada nada D, As, F. Ya. As itu A turun setengah ya, itu A. Dikasih mol, berarti dia turun setengah berarti geser ke kiri 1 fret. Nih. A kan di sini. As berarti di sini. Oke. Okay. Jadi D, As, F. Ya. Petik bareng 3 kali. Berikutnya ada chord E, C, G, E. Bareng. 1 2 3 4. Terus bass E, G. Itu akord C. Nah, akordnya yang dipetik jangan sembarangan juga ya karena udah tahu C, O, langsung jreng. Padahal itu yang disuruh cuma senar 2 3 4 5. Ya diturutin harus 2 3 4 5. Jadi nggak boleh senar satunya nggak boleh kepetik, senar enam apalagi. Begitu kira-kira lagunya Nocturne Chehense. Itu nanti teman-teman diperhatikan juga itu ada dinamikanya ya. Ada simbol P, P itu kepanjangan dari piano, piano itu kita mainkan dengan lembut. Terus ada F, F itu forte, forte itu kita mainkan dengan keras ya, dengan lantang. Terus ada PP, pianissimo, oh, berarti sangat lembut ya, lembut sekali. Ini tadi. Ding, dong, dong. Ini pelan aja. Nah, gitu. Pianissimo. MF itu mezzo forte. Mezzo forte itu agak keras. Gitu. Nanti saya sertakan itunya ya. Pedoman untuk dinamikanya ya. Ini artinya apa, ini artinya apa. Nanti saya tuliskan di setelah selesai ini. Terus ada ritardando, ada ral, ralentando ya. Nanti saya tuliskan. Oke, itu tadi tutorial dari CNC Kidar belajar Nocturne dari Chehense. Semoga tidak bingung. Silakan tulis-tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan, bingung atau boleh juga DM ke CNC Kidar ya. Nanti ada Instagramnya kita tulis di video. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semangat.